Artis Vicky Feranita Yudasoka atau yang terkenal dengan Vicky Su, maju jadi calon wakil bupati Cilacap mendampingi calon bupati Awaludin Mu'uri. Vicky dan Awal telah resmi mendaftar di hari terakhir masa pendaftaran ke KPU Cilacap, pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Pendaftaran Cabub Awaludin Mu'uri dan Cawabub Vicky Su ke KPU dikawal ribuan orang terdiri dari pengurus beserta kader partai koalisi, relawan dan pendukung. Mantan penjabat Bupati Cilacap dan artis papan atas ini mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Nasdem dan P3. Awaludin Mu'uri juga memastikan mundur dari Sekda Cilacap dan mundur dari ASN. Sementara artis Vicky Su juga akan fokus melayani masyarakat jika terpilih nantinya. Motivasi saya untuk maju di pemilihan kepala daerah Cilacap adalah sudah biasa dan sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil untuk memberikan yang terbaik di Kabupaten Cilacap tercinta ini. Dan itu sudah saya dedikasikan bahkan pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya, tidak hanya sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang pengajar dan juga sebagai pengendara di industri kreatif. Jadi artisnya terus atau berhenti kalau jadi wakil bupati nanti? Kalau dari ya pasti karena itu sudah menjadi kebiasaan yang berbeda. Fokus ya. Tapi ketika saya terpilih pasti saya akan fokus dalam melayani masyarakat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya dari PD 40 hari kami sudah mengundurkan diri dari PD karena sesuai aturan kesamaan dari. Dan selanjutnya kami sudah kami mendapat rekom dari partai yang tertutup. Kami sudah mengajukan pengunduran diri menjadi sekda, termasuk mengajukan pengunduran diri menjadi ASN. Sekarang dalam proses ya. Dan untuk menjunjung tinggi netralitas, mulai kemarin kami sudah mengajukan sudah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara sehingga tidak ada berangkat kalau tidak negara dan sebagainya. Semoga nanti sesuai peraturan dan mudah-mudahan nanti tanggal 22 kami ditetapkan dalam acara kerja di calon bupati Cilacap dan nanti tanggal 27 di tahun yang terpilih menjadi bupati Cilacap. Bagaimana kemudian kalau untuk yang putih kemana? Terima kasih dengan Bapak Bungo Kuminya, Bupati itu Lidia yang disini dari Bapak Kasih kepada Bilang. Terima kasih kepada teman-teman media. Tentunya setelah ini kita akan melayang kembali untuk meraih suara sebanyak-banyaknya sehingga pilkada Kabupaten Cilacap insya Allah akan dimenangkan oleh pasangan Awaludin Fikri. Amin. Jabatan Bupati Kabupaten Cilacap periode 2020.